Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Baru nyetak satu gol, ayo udah bangga. Mending gue ngegolin daripada lo, kagak. Gara-gara kamu tuh gak bisa nikah.
nyak daripada ini apa? Bang Rom pada mendosanya nyak. Mendingan dikawinin aja udah. Tapi mau sampai kapan? Sampai kapan? Hah? Nunggu kiamat? Lamaan lu? Emang lu mau? Dibilang bujang karatan. Mau? Karatan? Emangnya sapinya? Karapan? Enggak apa-apa kok, Bang. Enggak sakit. Enggak, Bang. Orang enggak sengaja enggak sakit. Sakit dong lo. Sepi amat penumpang. Pada tidur apa? Ah. Lu lagi toke. Oke, Nora. Iya, Nora. Ngojek lo. Kagak. Nah, ngapain manggil gua? Mau curhat. Jangan bersedih. Bosen, paling curhatan lo. Urusan nyari bini disuruh nyalu. Kok lo tau sih? Iyalah, ini kan curhatan lo yang ke 950. Bosen gue. Bentar lagi 1000 dong. Makanya jangan sampai paham lah gue. Terus gue mesti gimana? Ya, kayak jawaban yang udah-udah. Lu kudu kawin, Tor. Tapi kan gua kagak enak kalau kagak bisa kasih makan. Habis kawin gua harus gimana? Kasih makan pakai daun. Masya Allah. Lu, Tor. Otak lu cetek. Cicek aja, kagak kemana-mana. Dikasih makan sama Allah. Nah, masa anak sama bini lu kagak dikasih makan? Ya kan biar gimana juga gua kudu mikir ke depannya. Gua kagak mau nanti gua ditinggalin juga kayak lu. Tinggalin siapa? Sama bini lu. Itu kan gara-gara gua kasih makan cicak. Udah, ngomong sama lu, kagak adiknya. Mending gua cari sewaan. Panci motor gua sama siapa nih? Kagak, gua gak megang. Oh, nyangkut. Kagak dikakak deh. Gak bakalan berhenti sebelumnya ngizinin Dora nikah sama Bang Ucup. Terserah melu nyak, pusing mikirin lu nyak. Beneran terserah ya nyak. Iya, yeah. Beneran nih. Iya, yeah, terserah melu. Tapi ingat, lu kudu izin dulu sama abang lu ya. Boleh kagak lu mau ke dia? Nah, salam. Kebetulan abang Bang, abang mau kagak dilangkain sama Dora? Boleh. Dora binti Yora dengan mas kawin perhiasan emas 18 karat seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dora binti Yora dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? Para saksi sah? Sah. Jangan bersedih. Janganlah Bang, selamat ya. Haji Bang. Bang, makasih ya. Ini selamat ya. Doain gue ya, biar gue bisa punya cepet-cepet pasangan. Ya. Yeah. Bang, paning juga kita. Apa yang doanya buat abang sih? Tahu aturan doain kita bang, biar sama awak ke apa ke. Masa minta doain biar kayak kita jadi nganten? Iya benar juga ya. Yaudah, kalian yang rukun-rukun ya. Insyaallah bang. Terima kasih gue. Ponakan yang banyak. Abang ngerti ya aja nih. Ya terima kasih. Kapan mau nyusul? Nyusul kemana?
ya kepelaminan lah. Mas adik kamu udah nikah semua, kamu belum, tak jadi batuk loh. Mau lagi tuh ibu-ibu ngomongin lu, ya? Mulai detik ini lu kudu cari calon bini lu. Apinya? Kagak ada tapi susah. Cuma ibu-ibu. Awas dulu nih, Kang Rupi. Bebek. Ngapain udah deket-deket gue? Bebek kepo, kasih tahu nggak ya? Babak bebek, kayak yang bener aja lu cangcut germi. Nah, bebek lu di kuburan. Gue pilok juga kacamata. Bebek, kalau bete tambah cantik. Segitu perhatiannya ya. Nyari bini, nyari kemana gua? Makanya gampang nyari bini. Eh, Bel! Lu manggil siapa? Manggil lu, Oncom. Kedengarannya lu manggil Billy. Gua manggil lu, Kutil. Ada apa? Tokek? Gua minta tolong dong. Tolong apaan? Gua minta tolong cariin bini. Tawa lagi lo. Emang lo pikir gampang apa? Dia, gua kan kagak tahu. Gua belum pernah punya bini. Susah toh, kek. Itu dia tuh. Gua bingung, nyak gua nyuruh gua mulu lagi nyari-nyari bini. Gimana ya? Au alap. Lo, tahajud aja. Makasih, kagak ngebantu. Jangan bersedih, janganlah merah. Cowok kurang ajar. Beraninya lo megang-megang gue. Bila memang tak ada jodoh. Siapa yang makan, siapa yang bayar? Buset dah tuh cewek, main cap main gambar aja. Untung tuh cewek perempuan. Coba kalau laki-laki udah kucemburin di empang. Waduh, ini dia nih sendirian di taman nih. Gua aja kenalan lah. Siapa tahu bakal jadi bini gua. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang Nasi Padang. Hai, sendirian aja. Sudikah diri kau berkenalan dengan diri? Jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Kasih padang, pakai sambaran. Maaf, Nek. Sorry, ganggu. Makanya, Clara Isabella. Tapi lahirnya kokom. Isabella, Annabel lebih pantas. Kok bengong, Bang? Katanya mau kenalan. Dekat tuh ya. Bang. Wih, cakep nih. Masanya kayak gini gua enggak bisa dapat juga. Sama orang minta,
balik. Akhirnya kelar juga acaranya. Ayo itu Mbak, sana. Makasih ya Tong ya. Iya. Hati-hati di jalan, ya. Lagi ngapain sih lo di mari? Jalan-jalan, kakak dondong. Cuma mau metik jambu. Jangan marah-marah kayak begitu, atuh dong. Akang cuma mau bilang, I love you. Bebep. Bebep mau ya jadi istri Akang. Bebep, tuh, bebek lu. Bebep, jangan pergi dulu, Beb. Jawab aku, Beb. Bebep. Bete kenapa? Masa datang-datang bete? Bener-bener tuh laki-laki harus kasih pelajaran. Ucup! Lu ambil air saya. Cepetan! Buat apanya? Udah lu diam aja, ini bacot. Siap ya! Sebelumnya, Nya, maaf, Bang Tara, maaf, Neng, mending kita lanjut aja yuk. Emang gak muluk-muluk orangnya. Ya, minimal kayak Luna Maya. Buset ah, Luna Maya. Ketinggian lu. Luna Maya. Emang adanya kayak gimana, Nya? Kalau kayak si Nti, tuh. Terus, Wiwi. Terus satu lagi. Si Lina. Ya gak mau lah. Kenapa? Mereka kan belum punya laki. Udah, gak telat dong. Fajallahu maka asyafi ma'ahu syudak Allah. Kenapa itu? Aduh, benjol. Iya, tahu benjol. Ya, maksudnya tuh benjol kenapa? Tidagor. Tidagor di mana? Di rumah calon istri Abah. Bebeknya Abah. Abah udah punya calon istri lagi?
Iya tuh, masa apa bohong? Aduh. Ya udah tuh, biar dibikin beras kencur ya, biar nggak bengkak lagi. Ya. Sekarang matukin jodoh. Tuh, jodoh lu. Dari Sabang sampai Merauke ada semuanya. Lu tinggal pilih dah. Tuh. Itu semuanya buat ayahnya. Atu aja belum, tentu lu bisa ngempanin lu semua. Udah cepetan mandi. Kelamaan. Broden. Apa sih, Bang? Ini apaan? Oh, itu. Itu si Nya yang nyuruh mereka kemari. Katanya sih buat jodohin Bang Tora. Oh, emang kelewat on ya Bang lu itu. Nyari bini aja dibantuin orang tua. Apa lu? Siapa yang on? Yang on siapa? Abun. Sekarang lagi lu bilang abang ipar lu on. Aduh, sakitnya. Nya. Udah, kenapa sih? Ribut mulu kerjaannya. Lagi lu. Ini mulutnya sih, jangan berantem mulu. Ayo pamit dulu ya. Yuk, pamit ya. Assalamualaikum. Bu, gimana jadi enggak audisi calon bininya? Iya. Mau ditarik ya. Di 2. Kenapa tuh, Po? Maafin Po Yun. Ini tong anak Empok berasa jadi sakit nih ke dalam. Astagfirullah. Udah, bismillah langsung sembuh ya. Makasih ya, Teh. Makasih Yun ya. Yuyun. Ayam duit nggak? Ada, ya, tapi buat apa? Biasa tuh, buat modal pacaran. Astagfirullahaladzim, si abang mah. Nih, cukup nggak? Udah ya? Wah, cukup. Tapi pulangnya hati-hati, jangan sampai tidak gor lagi ya. Ya sudah, abah pergi dulu ya. Awas itu cangkengnya, Abah. Sekarang peserta berikutnya. Silakan. Kenapa kau diam saja? Salah kau.
janganlah merana hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, mencokit bersama. Hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan, diciptakan hanya satu malam. Karena benci bentukannya sih ABG banget. Fresh from the oven. Baru keluar dari oven dia nih. Semoga. Iya, itu. Gimana nih ya, kalau gue main bola lagi, Nya pasti bakalan ngamuk. Wah, daripada gue harus nikah sama tuh nenek-nenek, mendingan juga main bola. Kok malah bengong sih? Takut dimarahin lagi sama Nya-nya ya? Siapa yang bengong? Bocah jatuh tuh. Lumayan orderan rumah sakit. Awas, minggir. Ya, urusan gue rumah sakit ya. Wah. Oke, lu lagi. Ngapain sih? Tolongin gue, Bil. Paling minta tolong curhat kawin. Bukan kawin, gue sakit. Ya, namanya nggak punya bini. Ya sakit lah. Gimana sih, Tor? Gue jatuh, bukan itu. Gue jatuh, panggil Kang Urut. Nyusahin gue aja lu. Nyusahin aja lu. Toke. Dari dulu lu nyusahin gue mulu. Bil. Tadi pas gue kesini, gak di situ. Di sono-sono adanya. Katanya kurang kepon. Apa kunci di mana? Kamu kunci di mana? Di Hong Kong. Di rumahnya lah. Udah, lu turun sini, lu jalan. No, rumahnya udah deket. Ya, tibang lu anterin ke sana doang dikit. Males bener, gua tambahin dah. Bukan masalah ditambahinnya. Terus kenapa? Gue lagi ada kasus sama bapaknya. Kasus apaan? Pencemaran nama baik. Karena mau baik, mukanya lo tuh dibaikin dulu, baru cemarin. Makasih ya. Hati-hati lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa? Mau ketemu tukang urutnya ada. Oh iya, ya udah tuh. Jangan bersedih, janganlah. Kamu tukang urutnya? Iya, saya. Mau diurut ya? Ya udah kalau gitu duduk aja ya. Biar saya ambil dulu minyaknya. Ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama. Kita bergembira, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Mana yang sakit? Ini? Him. Ada. Ditahan atuh. Ada. Lagu ini judulnya Goyang Nasi
kagak lihat tuh nyak, dibawa kolong wewe kali. Kolong wewe, kolong wewe. Lu kata anak gue bocah imusan sekarang, lu ngomong lu sengeblak aja lu. Ntar juga kalau lapar makan pulang, dah. Anak kecil aja pakai teriak-teriak. Emangnya orang gede kagak boleh kesakitan? Iya boleh. Cuman ya kalau diurut mah pasti sakit. Kalau mau enak mah ya makan cilok. Jangan bersedih, janganlah marah. Dah, hanya gara-gara diputuskan cinta. Cepat sembuh ya. Memang tak ada jodohnya. Bebas seikhlasnya aja. Mari menari, ikuti irama, kita bergembira. Itu kebanyakan atuh, Bang. Apa-apa kan katanya seikhlasnya. Ini lagu yang baru diciptakan. Diciptakan hanya satu malam. Udah azan? Iya. Iya, saya mau sholat. Oh iya, kalau kita berisi dulu ya. Cepat sembuh ya, kakinya. Makasih ya. Masa sih? Emang sih untuk tukang urut cakep banget. Gua aja hampir suka sama dia. Cuma sayang. Sayang kenapa? Iya, padahal udah same mau. Gue mau banget. Dia mau muntah. Alhamdulillah dong kalau begitu. Kok lu alhamdulillah? Tega bener. Terus gue harus bilang bau gitu. Siti neneknya, lu prihatin kek sama gue? Ya udah gue prihatin. Tapi tuh cewek cakep banget. Dia kagak cocok jadi kang urut. Pak, pantesan jadi apa? Pemandu lagu? Pemandu lagu? Jadi bini gue? Kenapa sih lu? Gak demen banget gue jadi nama dia? Bukan gak demen. Maksud gue kan, baru aja kemarin lu bilang kalau lu kagak mau kawin, takut lu kagak bisa ngempanin anak bini lu. Itu kan kemarin, hari ini beda. Begitu gua ketemu sama dia udah langsung membuka mata hati gue. Dan gua siap, gua pengin banget buru-buru kawin. Bisa aja lu tokai. Udah, naik. Sedih, janganlah merana. Makasih doang nih. Ongkos sih? Ngutang aja dulu dah. Ya, duit gua habis, bakal bayar tukang urut. Wah, bener-bener lu. Ame tukang urut aja ngkes lu. Ama sobat dari dulu ngutang. Udah gua anterin sampai rumah, gua tungguin. Ya kan, tapi masih ntar kan gua bayar. Awas lu. Minta tolong lagi sama gua. Ciptakan hanya satu malam. Karena pencintanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang Nasi Padang. Waalaikumsalam. Ya, buka ngapa pintunya? Eh, nggak dimari.
Tadi ayah habis urut. Urut? Kenapa lu? Hah? Lu diapain sama nenek-nenek itu? Hah? Gak apa-apa. Tadi ayah habis main bola. Yang ini ayah bakalan dapet bini. Ya, yuk, lu. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah. Siapa ya namanya ya? Udah, agak penting. Sekarang kita datengin tuh. Jangan bersedih. Nggak lamar sekarang juga. Pokoknya kalau bisa minggu depan lu kudu nikah. Eh, sudah. Kita jalan kaki ke sana. Gampang. Waalaikumsalam. Buruan sini. Bentar ya, ditanya. Buktarin. Tuh lah, ambil dulu nya. Sekarang ketubruk sama orang. Udah geram makanya di rumah aja, jangan kemana-mana. Yuyun, Abah teh sedang usaha, Yuyun. Abah teh pengen banget punya istri lagi. Iya, tapi jangan sampai cilaka atuh. Iya. Ya udah, yuk masuk aja. Katanya pingin, ayah punya bini. Hah? Sekarang giliran dapat jodoh yang cocok. Nya kagak boleh. Ayah jadi bingung. Yang lain aja deh, jangan yang ini, ya. Kenapa emangnya, Nya? Masalahnya, itu anak pasti anak aki-aki yang bikinnya muntah. Gak puan, ini kan. Pingin pindah ke Afghanistan, dah. Oke. Kecil aja pakai teriak-teriak. Emangnya orang gede kagak boleh kesakitan? Iya boleh. Cuman ya kalau diurut mah pasti sakit. Kalau mau enak mah ya makan cilok. Cilok, Mak cilok. Sini.
kecil aja pakai jajan. Nih. Buang. Emang berapa? Banyak ayam buruk semuanya. Mau ada yang cilok lu? Enggak. Mari gini nih. Makasihnya. Bang, beli bang. Bang, bang. Sampai, bang. Banyak amat, bang. Jadi satu ya. Oke, siap. Cilok. Siap di colok. Temen banget nyolok-nyolok lo, bang. Assalamualaikum. Salah paham dulu, bah. Ayah datang kemari mau nganterin. Alah, sudah. Tidak usah pakai alasan. Kalau makam udah gelap, ayo. Mau gelut, ayo. Itu teh apa? Cilok. Cilok? Ya sudah, ayo. Kalau mau gelut, ayo sekarang. Kalau tidak, sana pergi. Tapi ini buat saya. Pergi sana. Sini. Pulang sana. Jatuh habis gerut. Iya. Sama siapa? Sama orang gila. Sama mana orang gilanya? Iya. Orang gilanya dari ke sana. Cilok. Iya. Kakinya diurut ya. Makan cilok aja. Udah diurut aja nanti kenapa-napa. Takut makin parah ya. Udah sambil makan cilok ya. Iya. Nggak taunya si tukang urut itu anaknya babe-babe yang gue tabrak kemarin. Pansannya gue kagak demen. Babenya nyebelin banget. Tapi gue nggak boleh berhenti. Gue harus mendapatkan cinta si tukang urut. Pas banget nih. Pas banget nih. Bro. Hei, kebetulan nih, bro. Lu mau bantuin gue? Mau, bang. Baik banget sih. Tapi aja syaratnya, bang. Apaan syaratnya? Nanti kita main bola gimana, bang? Betul, bang. Oh, main bola? Iya. Oke, gua mau. Ya, yeah, tapi bantuin gua. Iya, bang. Iya, bang. Jadi gini nih. Bahagia tuh, bah. Udah Yunte kan juga suka sama cilok. Iya tentu, aku Yun. Ini teh ciloknya banyak sekali, ya. Nanti buat kita makan lagi. Buruk lagi. Aduh. Ntar ya. Minum. Nggak ada. Assalamualaikum, bah. Waalaikumsalam. Sini. Apa, Jang? Ada surat, Bang. Katanya disuruh balas, Bang. Iya, Bang. Nah, sebentar, ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Sebentar di sini, tuh, Jang. Ya. Buat siapa, Abah? Hah? Ditanya, itu buat siapa suratnya? Itu tadi surat buat temen Abah yang ngasih cilok ini. Wow. Kayak budak letik, surat-suratan. Ini diminum sok atuh. Lanjut lagi ya. Iya, jangan. Minum dulu.
Gimana? Dibalas gak? Dibalas bang, nih. Kepo lo, gak tau aja. Udah sono. Tapi jangan lupa ya bang main bolanya. Iya bang. Iya. Iya bang. Janji. Iya bang. Kids, gampang tau. Baik, saya Yuyun. Ayo, kebetulan Yuyun gak ada acara. Kalau abang mau, ntar malam tunggu di Kober ya. Tapi kenapa tulisannya jelek ya? Gak apa-apa dah, yang penting orangnya cakep. Mana si Yuyun ya? Mana serem banget lagi tempatnya. Ini kalau nggak pakai cinta sih, nggak bakal ayah mau datang kemari. Ih, apa tuh? Lagi baca komik percintaan Jepang kalian. Ih, ayah-ayah wae bacaannya teh. Kamu tidak tahu percintaan di Jepang itu sangat romantis. Siapa tahu saja Abah dapat ide untuk cepat bisa mendapatkan bebek Abah. Ya udah tuh sok dilanjut lagi bacanya. Yun ke pasar dulu ya. Dari pagi belum dipanasin motornya. Oh, biasa. Belum isi bensin, Yun lupa. Oh, kosong. Ya sudah, naik ojek saja. Ya, ya. Sip. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tuh, baik. Nah, ngasih minjem lu motor. Siapa yang minjam? Dia lagi berdua sama adek gua, colong aja motornya. Jadi, mau ngojek lu? Ngojek sih gua ngojek. Gua mah pengennya kerja kantoran, AC, bedasi, ya. Lah, lagu lu toke. Ngapain lu ngojek? Ojek ya? Ayo, Neng. Siap. Iya, Neng. Bisa. Apa? Yang kemarin saya urut? Iya, bener. Gimana itu kakinya udah sehat? Alhamdulillah, setelah diurut sama Neng, kaki langsung baik. Alhamdulillah. Ayo, kalau gitu bisa anterin ke pasar lempeng. Wah, bisa, bisa. Katanya kerja kantoran. Udah insap. Toke goreng, bisa aja lu. Judulnya goyang nasi padang. Selamat siang. Siang, Pak. Bisa perlihatkan surat-suratnya? Saya nggak bodoh, oke, Pak. Jangan banyak alasan. Mana SIM-nya? Surat-suratnya ada di adik saya. Ini motor adik saya soalnya. Ya sudah, kalau begitu saya tilang ya. Pak, jangan, Pak. Ntar yang nganterin pacar saya siapa? Maksud saya, yang nganterin penumpang ojek saya siapa? Ya sudah, kalau begitu penumpang ojeknya suruh naik angkutan umum saja. Ya udah gak apa-apa tuh Bang Tora, saya tuh biar naik angkot aja. Gak usah nih. Gak apa-apa. Tadi, mau ini, mau ini. Kita jadi berangkat kerja, emang. Kerja.
motornya aja dipakai abang lo. Kemana? Au. Janjinya sih bentar. Jam segini belum datang. Kalau bukan abang lo, gue udah lelepin ke sumur. Apa lo bilang? Nganya, mama maksud ayahnya. Sekali lagi lo ngomongin abang ipar, gue kepret miskin. Mau lo miskin? Nggak mau, Pak. Nganya. Jangan dong, Nya. Biarin aja, biar tahu diri tuh laki lu. Loh, bang Noel datang. Alhamdulillah. Bang, kok jalan kaki? Pakai helm dong lagi. Motor ayah mah nih. Motornya ditilang sama polisi. Nih, lu ambil di lenteng. Iya bang, nggak apa-apa, biar ayah yang ambil aja bang. Abang bobo manis aja di dalam, bobo cantik. Hati-hati bang. Assalamualaikum. Sorry, Tor. Gua udah kagak mau nolongin lu lagi. Tapi itu udah kita nolong. Terus ngapain lu datang ke sini? Gua mau kasih lu duit. Hah? Itu juga kalau lu mau. Jangan bercanda lu. Siapa yang bercanda? Gua harus 50.000 tuh. Eh. Kok lu jadi enggak gagap? Duit, duit lagi doyan. Ntar dulu dong, ada syaratnya. Toke, apa syaratnya? Nih, gue mau minta tolong lu buat pura-pura nabrak si Yuyun. Nanti gue dateng deh, gue selamatin si Yuyun. Pahlawan dong lu. Ih, itu main ada benernya juga lu. Pada mau bikin rencana apa itu? Buta Hejo sama Kubil tukang ojek. Mama, mana nih? Nanti dong, kalau misinya udah berhasil. Toke lu. Ayo dah. Bener ya? Iya. Tidak dengar apa kata Abah? Hah? Urus sana ke rumah sakit. Kenapa lu tabrak gua beneran? Rem motor gua blong beneran, Tor. Ya. Perasaan belakangan ini Bang Tora kagak pernah ada di rumah. Lagi gedek sama laki lu. Lah, kok sama laki ayah? Orang Bang Tora baik-baik aja kok sama Bang Ucup. Yee, depan lu ye, baik. Enaknya sujon aja. Keras amat, ini pintu. Ayah. Tor. Ngapain bibir lu jontoh? Tora. Hah? Tora. Bang Tora kagak ada di rumah. Bukan. Lu apaan sih kalau ngomong tuh cepetan dong? Kubil mau ngasih taunya. Kalau Tora kencing, lu kencing kecelakaan. Kecelakaan maksudnya? Dia ketabrak motor Kubil. Oh, jadi Bang Kubil sama Bang Tora gitu. Kalau murahnya mah di buburan pabrik. Dokter, gimana keadaan anaknya, Dok? Anak ibu yang mana ya, Bu? Saya kan nggak tahu anak ibu siapa. Itu tuh yang tinggi besar namanya Tora, orangnya ganteng gagah. Masa dokter nggak tahu sih ya? Ya
ya yang tadi pagi saya bawa kemari, yang oh orangnya tinggi, gede, kayak pintu bioskop. Oh, yang badannya takuan itu. Mohon maaf ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anak ibu sudah. Sudah apa dok? Dokter bilang dok kenapa ada ayah? Ya. Alhamdulillah. Sekarang ibu selesaikan biaya administrasinya. Permisi. Iya. Maaf, agak usah emosi, sabar. Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama. Yun, kita kawin yuk, Yun. Ayo pengen buru-buru kawin sama Yun. Yeah. Yuyun? Ayo rame-rame. Kayaknya Abah sama Bang Toro mau digerebek kawin sama Hansip. Memangnya saya sih doang. Memang ini. Tora, ini gimana urusannya sih? Bikin gerebek selama masuk kamar lagi. Hah, yalah. Iya, bagaimana gua kawin sama Yuyun kalau dalam berdua sama Abah? Gua mana tahu itu kamar babenya. Ya, makanya lu lain kali hati-hati. Kalau bertindak lu pikir-pikir dulu biar mateng. Kayaknya semua yang gua lakuin gagal terus. Pokoknya gua kagak bakal nikah-nikah. Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara. Saya yakin diputuskan Allah Teh sudah menyiapkan gadis yang akan menjadi bidadari dunia akhiratnya Abang. Abang mau coba segala cara buat dapetin bini. Gagal terus. Udah sampai bikin audisi, ngumpulin gadis-gadis dari Sabang sampai Merauke. Tapi gak ada yang lolos. Ini bisa lihat sendiri. Ke Abang, gara-gara Abang, ingin Yuyun jadi bini Abang. Abang jadi pokok dulu. Abang yang sabar ya. Insya Allah kalau kita jodoh ada jalannya. Kalau memang Abang memperbaiki niat baik Abang, insya Allah, Abang juga perbaiki keadaan Abang. Kalau soal jodoh, Abang emang perlu berubah, jadi lebih dewasa. Udah napanya, jangan nangis mulu. Bang Tora pasti balik kok. Diam lu, berisik. Lu kan seneng kan kalau Abang Ipar lu kagak pulang-pulang, iya kan? Enggak nyak, siapa bilang? No. Ayo juga bilang apa kan? Bang Tora pasti balik. Cari bininya. Ikhtiar? Cari bini? Kok muka lu babat belur gitu sih? Hah? Ya emang udah kayak gini kali jalannya. Saya mau kamar dulu. Beb, kamar yuk. Ini kita pindah dari sini. Pindah sono, cepetan. Sini.
Andaikan benar kau menciptakan manusia dan semua makhluk hidup berpasang-pasangan, Ayah mohon, tunjukin di mana keberadaan pasangan Ayah. Berikanlah kemudahan, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah Ayah memohon dan berserah diri. Karena cinta, bukan cinta biasa. Ya Allah, Ayah mohon padamu, ya Allah. Kabulkanlah doa anak Ayah, ya Allah. Aku mohon. Satu cinta takkan terbagi. Apa motornya? Biasa, Bang. Mogok. Ayo lihat ini, Adi. Jangan bersedih, jangan marah. Alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Setelah nama. Bila memang tak ada. Ben, rapi banget. Mau kemana? Iya kan, mau ngelamar kerja. Terakhir kan mau punya istri. Sukses ya. Amin. Yaudah, Yuyun langsung lanjut jalan lagi. Nanti kapan-kapan Yuyun temenin nyari kerjanya. Boleh kan? Iya, ya boleh aja. Ini lagu baru diciptakan. Diciptakan hanya satu malam. Karena penciptanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang Nasi Padang. Aja ya. Min, Yuyun teh pengen nanya tapi nggak enak sebenarnya. Nanya apaan? Abah kayaknya tuh benci banget sama Bang Tora. Itu teh gara-gara apa? Apa gara-gara waktu itu Abang pernah nabrak dia kali ya? Iya, mungkin gara-gara itu ya. Ya udah, pasti lama-lama juga Abang ngerti. Sabar aja ya. Yaudah yuk. Sini pegang. Mari menari, ikuti irama. Kita bergembira, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara. Buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan. Diciptakan hanya yuk. Satu malam. Seandainya kita ditakdirin buat bersama, sedih gak? Kamu menjadi bidadari. Dunia akhirat. Gak bisa. Karena sampai kapanpun saya tidak akan merestui anak saya si Yuyun dinikahin sama kamu, Utahiyo. Yuyun, sini. Sini. Ayo, sini. Ayo. Kawin saja kamu sama ikan. Biar jadi ikan hidup. Oh, satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta takkan terbagi dua. Karena cinta ku bukan cinta biasa. Karena cinta aku bisa hilang. Satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta takkan terbagi dua. Karena cinta ku bukan cinta biasa. Karena cinta aku bisa hilang. Tidak usah omongin itu. Sekarang kan kamu ganti baju yang bagus. Anterin Abah. Bebek Abah. Ngapain? Abah mau lama. Ayo cepetan. Ganti baju. Ya cakep. Ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ini ku cinta padamu.
Neng Gelis akan mau datang. Yuyun, cepet aku Yun. Ya Abang. Sudah kebelet, ayo cepet. Yaudah ayo. Sini aku, biar Abah yang bawa kuncinya sini biar cepet. Alah, mana kuncinya? Apa-apa, kamu teh belum tahu kan rumahnya Bebep Abah. Ayo. Aduh. Ayo. Pak, itu orangnya, Pak. Baik, kalau gitu kita ikutin dan kamu sambil hubungi Pak Kubil. Baik, Pak. Ayo, jalan. Bebep, siapa atuh yang ngerecokin hidupnya Bebep? Bebep. Lu ngapain di sini? Hah? Ngapain? Jangan marah-marah dulu atuh Bebep. Nih ya, Akang teh sama anak Akang datang kemari tuh tidak lain dan tidak bukan cuma mau ngelamar Bebep supaya Bebep jadi istri Akang. Mau kan Bebep jadi istrinya Akang? Ogah. Amin-amin, tujuh turunan, tujuh belokan, tujuh tanjakan. Bebep. Daging kami jadi tolong buat keke aja mau ngelamarnya. Tapi jangan marah-marahnya. Yuk, kita ngobrol dulu yuk. Yuk. Raksasa ini anaknya Bebep. Iya, emang kenapa? Ada apa nih Pak? Tidak usah, Anda kami tangkap. Sebentar, ini teh ada apa ya? Dia terbukti karena telah mensabotasi motor Pak Kubil sehingga Pak Kubil mengalami kecelakaan. Ya, saya melihatnya. Waktu Bang Kubil sedang buang air kecil di bawah pohon, Ki Daud memutuskan tali rem motor Bang Kubil. Ini buktinya. Coba sebentar. Itu beneran, Abah? Iya, Yun. Abisnya teh, Abah kesel sekali sama mereka. Iya, tapi caranya teh jangan kayak gini, atuh, Mbah. Ini sekarang ada polisi gimana? Pak, saya sebagai korban meminta untuk Ki Daud dibebaskan. Maaf, tidak bisa. Laporan ini harus tetap kami tindak lanjuti. Kecuali ya. Ibu Anda mencabut laporan. Gini aja, Pak Polisi. Mulai detik ini nih. Ayo cabut deh, ya. Baik, akan segera kami proses. Alhamdulillah, Abah. Makasih ya. Tolong-tolong makasih. Abah teh minta maaf karena Abah sudah kilaf. Ayo juga minta maaf. Pernah gak sengaja nabrakin motor ke Abah. Iya, Abah udah maafin. Tapi kalau nggak salah, tadi siang Abah dengar kamu teh mau jadiin Yuyun anak Abah bidadari kamu. Itu juga. Kalau boleh sama Abah. Kalau kagak sih, ya berarti Yuyun bukan jodoh ayah. Ya, insya Allah Abah merestui. Benar, Pak. Ya Allah. Motor Kubil bagaimana? Bawa lu, udah bawa aja ke bengkel entar.
bawel. Ngomong aja perjuangan. Hatu-hatu. Ini punya gimana sih? Berisik. Diam. Saya terima nikahnya Yuyun Yunita binti Daus Kuswara dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Bagaimana dari pihak laki dan perempuan? Sah? Sah. Bagaimana Abah? Sah, Abah? Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Gimana, Bah? Sah, Bah? Oh, iya. Sah. Oh. Alhamdulillah. Nya. Akhirnya ayah kawin juga. Lu, biasa aja dong, Tom. Kayak baru sekali aja. Jangan bersedih, janganlah merana. Hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama. Kita bergembira, berjoget.